ya karena memang salah satunya terlepas dari beban juga, lebih ikhlas, lebih menerima takdir. Karena kalau misalkan aku terbebani dengan setiap masalah atau terbebani oleh masalah, saya yakin semua orang nggak akan terlihat cantik. Tapi kelihatan kayaknya, aduh, nggak enak aja dilihat. Tapi kalau kayak gini kan auranya lebih terlihat, lebih enak. Perempuan itu mengalir aja lah ya Mbak. Kalau pilih-pilih, kesannya saya tuh kayak terlalu laris manis. Ya intinya kan perempuan nggak boleh GR juga. Karena laki-laki yang datang sama kita bener ingin bertanggung jawab kah atau ingin numpang hidup? Gini loh Mbak. Makanya kalau ada yang bilang harta tahta wanita, kalau laki-laki, kalau perempuan harta tahta laki-laki, ya kan? Tapi kalau hidup aku mungkin udah terlalu banyak kerja, alhamdulillah aku harus bisa memaintain diri aku. Kalau hanya bisa mengandalkan nama besar atau secara fisik aja, semua laki-laki bisa hinggap dalam kehidupan aku. Tapi kenapa ada pernikahan? Karena memang aku percaya tentang agama yang aku anut. Begitupun juga di saat laki-laki itu bersama saya, modalnya apa dulu nih? Kalau udah takutnya ngelihat saldo, jadi lupa tanggung jawab. Lah kalau milih ganteng dalam agama itu wajib memilih yang tampan. Harus dong, dalam hati selektif. Dari dulu aku selektif Mbak. Insya Allah mantan-mantan aku tuh orang baik semua. Cuma yang namanya manusia kan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi makanya kita selalu beristighfar. Supaya apa? Karena iman tuh kan naik turun. Gila, nanti kalau misalkan imannya lagi ibarat handphone, perlu lagi lobet, ngeliat saldo, jadi lupa tanggung jawab gitu. Jadi aku rasa siapapun itu laki-lakinya, begitupun aku. Aku saat ini posisinya mungkin saat ini kerja sendiri. Mungkin siapa tahu nanti suatu saat aku sama suami, aku gak boleh kerja. Atau suamiku yang kerja. Tapi ketika aku melihat uang dari suami aku, harusnya aku lebih giat lagi melakukan tanggung jawab aku sebagai istri. Bukan malah aku semena-mena atau mungkin main laki-laki yang lain di saat suamiku kerja. Karena suamiku kerja kan pastinya buat aku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keluarga. Yaitu untuk istri, anak, dan keluarga. Gak ngerti Mbak, gak merhatiin jadi juga. Jadi makin dideketin banyak yang godain gitu Mbak. Aku gak merhatiin juga sih siapa yang deketin aku. Like dan subscribe. Sekali lagi ya, like dan subscribe. Gratis loh.